الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i Al-Faslul Khamis Arkanus Salah. Kita masih lagi dalam ruku-ruku salat. Sambungnya kita pada kali ini Ar-Ruknus Salis Al-Qiyam. Rukun salat yang ketiga iaitulah qiyam, berdiri. Ingat baik ini para jemaah sekalian, berdiri ketika solat itu rukun. Artinya jangan bermudah-mudah nak tinggalkan dia tanpa uzur bagi solat fardu. Bagi solat fardu. Apa makna qiyam? Tulis qiyam iaitulah berdiri tegak. Berdiri tegak, intisabul qamah. Dan berdiri adalah fardu, maknanya wajib kena buat bagi orang yang mampu daripada salat salat fardu dan tunai. Maknanya kita buat fardu hak tunai sekarang ni kena fil adai. I'adah, kalau kita ulang salat fardu sama juga. Wal qada, dan ketika qada salat fardu kena berdiri. Bagi siapa? Bagi orang yang baligh dan anak kecil, laki-laki dan juga wanita, ha, semua sekali. Artinya semua orang yang mampu berdiri dia kena berdiri. Tengok nota di bawah, menarik perbincangan ini. Al-Imam Ash-Shirazi, Shirazi ini masyhur, kitab dia nama Al-Muhazzab. Dan lain daripada Syirazi mendahulukan susunan ayat ni, mendahulukan fardu berdiri ke atas niat dan takbir. Mana rukun yang pertama berdiri dulu. Sementara Imam Nawawi mengakhirkan berdiri dari kedua-duanya. Imam Nawawi letak qiyam tu rukun yang ketiga. Walaupun sebenarnya kalau nak tengok hakikat sebenar, ia adalah terdahulu daripada kedua-duanya. Kenapa dilewatkan? Jawabnya, kerana niat dan takbir dua rukun dalam salat secara mutlak. Asal ke salat, mana takbir dengan niat tu mesti ada. Adapun berdiri, maka ia rukun pada salat fardu, pilihan pada salat sunat. Karena itu dia tak nombor tiga. Ini dari sudut susunan, dari sudut mantik ataupun keindahan susunannya, begitulah perbincangan para ulama. Masyru'iyatuhu, pensyariatannya, manakah dalil disyariatkan berdiri? Asalnya ialah firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Ha, berdiri maknanya kena berdiri. Itu menunjukkan berdiri itu wajib. Surah Al-Baqarah 238. Maka ayat tersebut memerintahkan berdiri, maka ia wajib. Dan tidak wajib berdiri kecuali dengan salat, maka ayat tersebut dibawa ke atas salat. Puasa tak ada rukun puasa berdiri. Ada? Tak ada. Yang adanya salat. Dari Imran Ibnul Husain dengan Sad Husain, katanya, kanat bi bawasir, saya mempunyai penyakit buasir. Tahu penyakit buasir? Penyakit keluar, dia punya injak kat bawah. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nak solat? Macam mana saya nak solat ni? Faqala sallallahu alaihi wasallam, salli qa'iman. Ha, dengar ni. Nabi kata solatlah dengan berdiri. Bangun dulu. Fa illam tastati' faqa'ida, dan jika engkau tidak mampu maka duduk.
mula dengan berdiri, tak mampu baru duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin, dan jika engkau tidak mampu maka duduklah mengiring sambil tidur. Artinya pertamanya berdiri. Hadis ini dalam Al-Bukhari. Wa zada an-Nasa'i, dia kata Nasa'i sini menambahkan, fa illam tastati' fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa mus'aha. Jika engkau tidak mampu maka melentang, boleh tidur, tidur terlentang. Allah tidak memberati, membebani diri seorang hamba dia kecuali apa yang terdaya olehnya. Jadi hadis hasannya dalam Bukhari dan Bukhari. Mu'alih kata dalam Ibnu apa ni, An-Nasa'i, tapi muhakkik kata aku tak jumpa dalam kitab Nasa'i. Yang pentingnya ada riwayat lain situ, Ibnu Majah dan lain, buat Tirmizi. Nah, jelas kepada kita dalil yang kita nak sini berdiri. Dan para para ulama, ijma'atil ummah ala zalik, ijma' ulama sepakat, dia tulis pelajar-pelajar guna istilah Arab, ijma', ijma', mana sepakat tu mana ijma' ulama di atas yang demikian. Dan ia termasuk dalam perkara yang diketahui pasti dalam agama, sehingga sekiranya seorang Muslim berkata, dengar ni, kalau ada orang itu cakap berdiri dalam fardu, dalam solat fardu, dia berkata aku membolehkan duduk dalam fardu tanpa uzur, saya berfatwa boleh maya duduk walaupun tak ada uzur, atau dia berkata berdiri dalam solat fardu bukan wajib, bukan fardu, apa jadi? Kafar. Maka dia kufur, dia jadi kafir. Illa an yakuna qaribu ahdin bi Islam, kecuali jika dia baru masuk Islam, tak reti apa-apa, kita ajar dia. Sampai mereka begitu sekali, orang dah ketahui belaka, orang dah kenal semua, al-qiyam itu termasuk dalam rukun, berdiri itu rukun. Jangan siapa engkarkan dia dalam salat fardu kecuali salat sunat. Kita berpindah kepada kaifiyatuhu wa syartuhu, cara-cara melaksanakannya. Nak berdiri macam mana cara dia? Ini belajar betul-betul. Terambil perhatian khususnya para pendakwah sekalian, di zaman kita hari ini ramai orang solat di atas kursi. Betul tak? Orang solat atas kursi, dia qiyam ke tak qiyam? Ada hak qiyam dulu. Waktu nak rokok baru dia duduk, ada yang terus atas kursi sedangkan dia mampu. Apa hukumnya? Tengok ni. Berdiri terlaksana, terjadinya berdiri itu dengan berdiri tegak, bangun duduk tegak, itu berdiri. Dan syaratnya ialah meneruskan tulang belakang. Orang yang solat, orang semayang itu kena tubuh pakai thiqar al-musalli atau persendiannya, sendi-sendi dia itu kena betul tulang belakang dia. Dan tidak disyaratkan berdiri sendiri, yang mana dia tidak bersandar. Sekiranya bersandar pada dinding atau manusia atau tongkat, yang mana jika diangkat tempat bersandarnya nescaya dia jatuh, sah solatnya tapi makruh. Kita berdiri tak kuat, kita bersandar ke dinding boleh, tapi eloknya berdirilah, diri betul. Kerana ia tidak dinamakan berdiri lurus, akan tetapi jika bersandar dengan sesuatu yang mana jika kedua tapak kakinya diangkat nescaya ia mampu berdiri tegak, maka tidak sah sembahyangnya kerana dia tidak berdiri, bahkan dia menggantungkan dirinya dengan sesuatu. Pelik ni, orang ni tak berdiri, dia gata terangkat kaki dia, lak tak sah sembahyang. Boleh atau tak boleh? Kita kan pandai main gata ni, main gym kuat ni, kita pun Allahu Akbar gata lak, itu bukan nama berdiri, nama dia bergantung, tak sah. Jangan duduk main gitu sembahyang dah.
Kerana dia tidak berdiri, bahkan dia menggantungkan dirinya dengan sesuatu taulah. Tidak sah solat dengan berdiri condong ke hadapan atau ke belakang. Kita berdiri, kita bongkok belakang ataupun duduk main sengitlah ke belakang. Lah. Yang mana lebih dekat kepada rukuk atau menyamai orang rukuk. Demikian juga tidak sah jika berdiri dengan miring ke kanan ke kiri. Dia berdiri tapi dia sengit. Lah. Macam orang menari itu tak jadi. Yang mana ia tidak dinamakan berdiri kerana dia meninggalkan wajib al-qiyam tanpa uzur. Maka tak sah. Jika berdiri dan menundukkan kepalanya tanpa condong, maka sah salatnya. Jangan tunduk kepala, duduk diri. Taib. Tu ayuh kita ni. Bongkok berapa orang panggil dia tu? Istilah bongkok ni bongkok tujuh dia panggil. Seven bongkok. Tak? Aha, bukan seven kedai ada. Ni ayuh kita. Tu dia, dia bukan dia tunduk. Model dia dah bertukar. Dia jadi bongkok. Itu tak jadi masalah. Tak syarat pula kalau dia nak solat kita kena pergi betul belakang dia tak duduk. Sakit pinggir orang tua tu. Kan? Lah. Baru ni anda dengar ada penceramah ni. Dia marah orang tua tu semaya bongkok. Kena berdiri juga. Kita tanya tok ayah boleh ke berdiri? Dia kata tak lekat dah. Memang dia gitu dah. Dia berjalan pun gitu dah. Maka itu dia panggil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jika dia tidak mampu berdiri, tanda dia. Nak pergi ke solat atas kerusi dia. Jika tidak mampu berdiri tegak kerana kebongkokan pada punggungnya. Tengok. Kalau tak mampu berdiri, dia bongkok dah. Dengan sebab penyakit atau lanjut usia. Dan menjadi seperti orang yang rokok, maka wajib berdiri mengikut kemampuan dia. Dia mampu setakat itulah, gitulah. Orang pun tak kata dia rokok. Orang tahu dia, dia berjalan memang bongkok. Dan apabila rokok, hendaklah melebihkan pada kecondongan itu jika dia mampu melakukannya. Contohnya kita kata bongkok dia setakat itu. Nah, waktu nak rokok, dia turun sikit lagi. Turun meta sikit. Bolehlah. Kalau mampu, kalau tak mampu. Kalau turun, rebah. Jangan turun. Biarkan begitu, isyarat. Sesiapa yang mampu berdiri dan tidak mampu rukuk dan sujud kerana penyakit pada punggungnya yang menghalang untuk membongkok. Ada orang lagi. Dia boleh berdiri, tapi kalau nak sujud, dia tak boleh. Anak baru dapat seorang jemaah ni bila kita hurai tentang solat berdiri ni atas kerusi, dia mari cerita dia punya tulang punggung dia tu tercabut, masuk balik dah, tapi doktor kata jangan pandai-pandai pergi duduk apa ni rokok ataupun sujud tungging gitu, kalau tidak dia terbongkak balik dia punya apa ni skru dia tu, mungkin keluar mula. Maka ini termasuk dalam orang uzur ni. Tengok, dia mampu berdiri. Berdiri boleh. Dan tidak mampu rukuk dan sujud kerana penyakit pada punggungnya yang menghalang untuk membongkok, maka wajib berdiri serta melakukan rukuk dan sujud mengikut kemampuan dengan membongkokkan punggungnya sekadar yang termampu. Jika dia tidak mampu, maka hendaklah dia menyandar, menundukkan leher dan kepalanya, dan jika tidak mampu juga hendaklah memberi isyarat pada kedua-duanya. Jelas ke tidak? Ada orang ni penyakit dia, dia boleh berdiri, dia boleh bawa kerusi, tapi waktu dia solat dia berdiri, waktu qiyam bila nak sujud tak boleh turun. Rokok boleh lagi, nak sujud tak boleh turun, takut dia pak itu ni selit dis, dia panggil belakang dia ni masalah ataupun tulang punggung dia tu problem, boleh cabut keluar balik. Maka pada saat itu barulah dia boleh duduk atas kerusi. Ada juga orang duduk sebar dalam video, dia kata kalau dia rokok biasa lepas tu dia sujud aduk atas kerusi, maka batal solat dia sebab rokok lebih rendah daripada sujud. Macam mana kita nak jelaskan? Saya kata tidak menjadi masalah sebab waktu dia rokok dia belum lagi uzur. Jelas ke tidak? Waktu dia berdiri
dia boleh betul. Waktu dia rokok, dia belum uzur lagi, belum uzur lagi. Habis waktu nak sujud baru dia uzur, maka di saat itulah dia duduk atas kerusi dan dia sujudlah mengikut dengan isyarat yang dia mampu. Ada setengah orang ni dia baca kitab, dia kata kalau boleh punggung tu kena tinggi daripada kepala waktu kita sujud. Maka dia syurkan supaya kita rokok dua kali. Rokok yang pertama biasa, rokok yang kedua kepala turun bawah lagi. Jadi akhirnya kamu dia baru duduk atas kerusi. Jadi itu pun salah satu daripada cara, tapi insya-Allah taala setakat yang kita duk baca buku-buku ni kitab ni, bahawa waktu rokok dia masih lagi dalam keadaan dia mampu. Cuma dia tak mampu nak sujud, maka tak sempat sujud, dia duduk atas kerusi, dia isyarat turun kepala dia setakat dia mana mampu, wallahu alam. Ya, jadi janganlah kita ketat sangat sampai mereka orang yang uzur-uzur ni tak boleh nak solat. Ha, tapi orang uzur pun jangan buat-buat uzur. Mampu berdiri tapi ambil kerusi, Allahu akbar, duduk atas kerusi, lah batal solat dia, sebab dia meninggalkan rukun qiyam yang dia mampu buat. Ingat baik-baik itu. Dia meninggalkan rukun qiyam sedangkan dia mampu buat. Ini ramai juga lagi tu orang ni. Bawa kerusi sampai masjid, letak, pakai duduk atas kerusi, Allahu akbar, maya fardu. Lah. Kita berpindah kepada masalah satu lagi, tanda pelajar-pelajar. Al-ajzu anil qiyam. Al-ajzu anil qiyam, orang yang tidak mampu berdiri. Ha, macam mana pula? Ada orang ni kategori tadi mampu berdiri, tak boleh duduk. Yang ni tak mampu berdiri, boleh duduk. Nah. Al-qiyamu fardun 'alal qadir. Berdiri itu fardu ke atas orang yang mampu. Siapa dia mampu, dia boleh berdiri. Adapun orang yang tidak mampu berdiri, maka hendaklah solat dengan duduk sebagaimana yang dikendaki. Dia tak mampu, duduk terus atas lantai. Tak usah pikul kerusi pergi masjid. Tak perlu pikul kerusi. Kecuali dia nak duduk atas lantai pun tak boleh juga, sebab kepala lutut dia tak boleh nak bengkok, nak lipat tak boleh. Itu barulah naik atas kerusi. Pasal itulah alhamdulillah ana suka sangat menjelaskan isu ni, supaya orang-orang yang uzur, orang yang sakit ni tidak bermudah-mudah. Zaman kita hari ni orang ambil mudah, ambil kerusi pakai duduk selalu. Jangan. Duduk atas lantai lebih baik. Adapun tengok ni kita fiqh jelas. Adapun orang yang tidak mampu berdiri, maka hendaklah dia duduk solat sembahyang dengan duduk sebagaimana cara yang dia selesa. Bersela, duduk macam tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, iftiras, tawaruk boleh berlaku. Berdasarkan hadis terdahulu dan ijma' para ulama membenarkan dan tidak mengurangi, tulis itu, tidak mengurangi pahalanya. Tidak mengurangi, tulis itu, pahalanya dari orang solat berdiri. Kerana apa? Kerana dia uzur. Kalau orang tak uzur, duduk maya sunat, boleh setengah pahala. Ya. Orang yang uzur duduk, boleh pahala penuh, full. Ketidakmampuan itu meliputi berdiri, dan dia tak mampu nak bangun, qiyam, takut dari kebinasaan, takut binasa. Kalau bangun, payah nak duduk, sakit. Atau tenggelam. Contohnya dia solat atas kapal. Kalau bangun, terbalik. Jangan. Bertambah penyakit bagi orang yang ada sakit. Takut mudarat yang lebih besar. Atau berpusing kepala bagi penumpang kapal, pening kepala. Tanda itu. Pusing kepala itu maknanya jadi pening. Kalau bangun, dia jadi potak kepala dia. Ha. Dan sebagainya yang boleh menghilangkan khusyuk, sebagaimana jika penumpang kapal takut tenggelam lalu solat secara duduk tanpa i'adah. Maknanya kalau dia balik ke darat esok, tak perlu dia qada balik, ulang balik solat dia, sebab dia solat atas kapal di dalam keadaan dia uzur. Orang yang mengalami kencing tak putus, nas'alullah as-salamah, dia ni tak lekat unjak, injak dia tak gerak dah,
kencing sama. Sekiranya berdiri, keluar air kencing. Dan jika dia duduk, tidak keluar. Kalau dia duduk, baik. Maka dia solat duduk, dia boleh solat sambil duduk tanpa i'adah. Artinya tak perlu ulang balik solat. Tanpa i'adah maksud dia tak perlu ulang balik solat dia. Jika tabib, doktor yang dipercayai berkata kepada orang yang menderita penyakit mata agar solat dengan menelentang untuk perawatan. Doktor kata, lepas kita buat rawatan mata awak ni, awak tak boleh bangun selama 10 jam. Dia buat tu waktu pagi. Maka dia nak solat zuhur, asar, maghrib dalam keadaan mana? Tidur, terlentang. Boleh ke tak boleh? Lalu meninggalkan berdiri. Boleh. Dan sesiapa yang berdiri secara bersendirian tanpa kesusahan dan tidak dapat berbuat demikian dalam jamaah kecuali sembahyang sebahagiannya dengan duduk, maka lebih afdal solat bersendirian dan sah bersama jemaah walaupun duduk pada bahagiannya. Apa maksud dia? Orang ni kalau dia solat seorang di rumah dia, dia ada tempat dia boleh bergantung, dia boleh bangun. Tapi kalau dia solat di masjid, siapa nak akak dia? Dia boleh solat setengahnya berdiri, setengahnya duduk. Tuan saya kata apa? Maka baiklah dia solat sendirian, seorang dia, sebab dia boleh sempurnakan. Tetapi sah solat berjamaah walaupun duduk pada sebahagiannya. Dia kata, ayah aku nak solat jamaah, boleh 27 banyak juga, maka boleh dia buat. Dan jika takut didatangi musuh, jika solat berdiri, hendaklah solat sambil duduk tanpa i'adah. Kita ni masuk lari ke musuh, sembunyi dalam apa? Dalam smok. Nah, kalau kita bangun kiam, musuh nampak. Boleh awak solat duduk. Duduk tanpa i'adah. Mana tak perlu ulang balik solat kita. Nah, tanda itu pelajar. Keadaan-keadaan solat yang dibenarkan secara duduk. Secara duduk. Sekiranya mampu berdiri pada sebahagian solatnya dan tidak mampu pada sebahagiannya. Ini berlaku ni. Dia boleh solat sebahagian. Wajib berdiri pada apa yang terdaya dan duduk pada keadaan yang tidak terdaya dan sah solatnya. Pelajar-pelajar tanda baik-baik. Macam mana orang ni? Ada setengah orang ni dia punya spring dia lemah. Tahu spring? Kalau dia solat berdiri, dia masuk semaya, contohnya semaya subuh, Allahu Akbar. Dia boleh berdiri, dia boleh rokok. Kemudian bila dia turun sujud, dia tak boleh naik dah. Dia punya hidrolik sudah jam. Kalau nak naik juga, kena orang mari usun, dia angkat buat naik. Maka dia solat rakaat yang kedua, duduk ke berdiri? Duduk. Sah solat dia, sebahagiannya berdiri, sebahagiannya duduk. Ada orang lagi tu, spring tak kuat, duduk tak boleh bangun dah. Kalau nak bangun juga kena orang mari angkat. Tidak jadi masalah. Baik, tulis tepi kita keadaan solat, cara duduk. Macam mana nak buat? Keadaan solat, cara duduk. Orang yang solat secara duduk disunatkan duduk iftirash. Macam duduk iftirash? Tulis duduk iftirash. Macam duduk iftirash? Duduk tahiyat awal. Itu dia panggil iftirash. Itu yang terbaik jika terdaya, manakala mampulah. Kalau dia mampu, kalau dia tak gerak, macam mana? Nak suruh dia berdiri juga rebah. Kita jangan paksa dia. Jangan dipaksa. Iaitulah duduk atas kaki kiri dengan menegakkan kaki kanan. Iaitulah lebih afdal
dari duduk bersela dan selainnya. Eh, duduk sela ni, awak duduk sela ni boleh nak sujud? Payah. Nak jutera, cuba sujud. Sambil duduk sela sujud. Jangan tengah tukar kan? Tak boleh. Boleh. Baik. Karena itu dia kata elok kita duduk iftirah, sebab senang nak bergerak. Sujud. Kerana iftirah bentuk yang dianjurkan dalam salat, maka ia lebih afdal dari selainnya. Dan duduk iftirashi lebih afdal dari tawarruk. Tanda itu, tawarruk itu duduk atas punggung seperti dalam tasyahud, tasyahud akhir. Itu mana tawarruk. Tasyahud awal itu iftirash. Nah, iaitu meletakkan pengkalan punggungnya atas tanah, pangkal punggungnya atas tanah, dan mengeluarkan kaki kiri di bawah betis kaki kanan. Kerana iftirashi duduk yang disusuli pergerakan, maka ia menyerupai tasyahud pertama. Jadi macam tasyahud pertama. Dan makruh duduk dengan menegakkan paha dan betis dan meletakkan kedua-dua tangan atas tanah. Tulis. Dia panggil duduk ni duduk apa tu? Al-iqa. Tanda tulis ikut Arab, duduk al-iqa. Apa duduk iqa? Orang panggil duduk caku. Cuba terah duduk. Duduk dipanggil iqa ni. Tegak paha, akak paha. Abang. Dan betis dan meletakkan kedua-dua tangannya atas tanah. Duduk nyandar gitu. Kenapa makruh? Seperti yang datang larangan daripadanya, kerana ia menyerupai anjing dan monyet. Cik anjing duduk lagi tu. Duduk ke mana anjing? Anjing duduk lagi mana? Cokoh gitu. Jangan duduk lagi tu. Tu anjing tidur lagi tu. Anjing cokoh. Anjing duduk bercongkoh lagi mana? Wah, tak kena anjing pula budak-budak ni. Makruh. Sebab apa makruh? Bahaya. Kalau kain dia tu mesti elok mudah napok. Tak? Sebagaimana makruh duduk dengan meluruskan kedua-dua kaki. Duduk belonjo kaki pun makruh juga. Kalau mampu. Kalau mampu duduk iftirah. Tapi kalau kaki dia sakit, kena semi, duduklah. Ijlis kaifa syi. Duduk bagaimana yang kamu boleh duduk. Tamaklah kita cara solat duduk. Dalam kitab kita ni, dalam kitab mana-mana pun tak ada langsung sebut tentang solat atas kerusi. Solat atas kerusi ni mazhab baru dalam bab solat. Setelah marinya toke-toke kerusi duduk reka. Macam mana nak suruh orang beli kerusi? Setengah majlis tu bertambah kerusi. Masya-Allah tabarakallah. Maka kita tengok adalah ada tempat dia boleh duduk atas kerusi. Jika tidak mampu sembahyang dengan duduk, tulis tepi. Solat secara tidur. Macam mana pula? Al-mustalqi. Jika tidak mampu solat dengan duduk kerana kesusahan yang telah disebutkan, payuh. Dalam solatnya secara berdiri, hendaklah dia solat mengiring dengan menghadapkan muka ke kiblat. Macam mana solat mengiring? Tidur macam mayat tu. Itu dia panggil mengiring atas berdasarkan hadis Imran yang terdahulu, dan lebih afdal berbaring atas rusuk kanannya dan makruh atas rusuk kiri tanpa uzur. Kita kepala kita ke arah sana kanan, kita kepala ke arah kiblat. Jika tidak mampu solat mengiring di atas rusuk, hendaklah solat menelentang, duduk terlentang, dan kedua tapak kakinya menghadap kiblat dan meletakkan bantal di bawah kepala untuk menghadapkan mukanya ke arah kiblat. Pandai ke tidak ni? Orang ni tak boleh bangun. Macam mana kita nak buat? Kita ambil tilam dia, pusing ke arah kiblat. Biar muka dia menghadap kiblat. Letak bantal bawah dia. Letak bantal di bawah kepalanya untuk menghadapkan mukanya ke kiblat, serta rukuk dan sujud sekadar yang terdaya.
Macam nak rokok, tengok sini. Macam nak rokok, angkat kepala. Allahu Akbar. Betul balik. Angkat pula. Sujud, angkat tinggi sikit. Gitu. Kena belajar lah. Mungkin ada orang tua-tua yang uzur, keluarga kita, kita boleh hajar dia lah. Kita tua esok pun, kalau perlu, kena juga. Jika hanya mampu rukuk, dia mampu rukuk macam nak buat, hendaklah diulanginya untuk sujud. Orang ni boleh berdiri. Ini tanda betul-betul ni. Dia mampu, mampu untuk rokok. Mana dia berdiri boleh, patut dia rokok boleh. Kalau dia nak turun sujud tak boleh. Dia ulang sekali lagi untuk sujud. Rokok juga. Dan jika dia mampu melebihkannya, mana waktu rokok tu kepala turun ke bawah sikit, maka wajib atasnya untuk membezakan antara rukuk dan sujud, dan membezakan antara dua kedua-duanya wajib sekadar yang terdaya. Ini masalah kita ni. Ada timbul bagi orang yang tak mampu nak solat duduk, jadi dia kena rokok dua kali. Rokok dua kali. Rokok kali yang pertama untuk rukuk, dia rokok kali yang kedua untuk sujud. Kalau dia mampu lagi tu, bagus. Kemudian barulah dia turun ke bawah. Tapi isunya sekarang ni, dia tak mampu nak turun. Maka dia duduk atas kerusi. Jelas ke tidak? Jadi ada satu format dia. Mari sini pelajar. Mari sore. Bangun. Mari ini. Bangun sini. Jadi kita kena, contohnya dia ni mampu berdiri. Dekat sikit. Dia mampu berdiri kan? Mampu tak mampu? Mampu. Sekarang ni, dia boleh rokok boleh. Dia boleh rokok. Tapi nak turun ke bawah sujud tak boleh. Macam nak buat? Jadi awak rokok dulu. Rokok. Ini untuk rokok. Bangun, intidal. Kemudian, rokok sekali lagi untuk sujud. Rendah sikit lagi boleh. Kau sakit pinggir dah. Boleh. Gitu. Lepas tu dia berdiri balik. Diri balik. Duduk situ. Ataupun dia, itu dia panggil. Bagi orang yang tak boleh turun bawah. Bagi orang yang tak boleh, tak boleh turun. Tapi kalau dia boleh turun, turun macam biasa. Turun ke bawah. Ini, kalau tak mampu langsung, belakang dia ni tak boleh. Dia punya tulang belakang dia patah. Contohnya, maka dia isyarat je. Coba isyarat dengan kepala. Rokok. Sujud sikit. Akak tangan tak patah akak. Sujud. Turun sikit lagi. Itu dia panggil cara solat. Kena belajar. Sebab dunia ni kita tahu, kita doa kepada Allah SWT kita selamat, kan? Allah Taala yang menentukan ijlis. Jelas tadi tu. Dia kata apa ni? Hendaklah rokok sekali lagi, kan? Diulanginya, tengok tu, tanda situ pelajar. Diulanginya rukuk untuk sujud. Kalau mampu turun lagi, turun. Pada tu lah anda kata kronik masalah solat atas kerusi ni. Sebab tak ada dalam kitab-kitab dulu bincang masalah tu. Dan untuk membezakan antara rukuk dengan sujud, gendah sikit kalau boleh lah. Dan membezakan antara kedua-duanya wajib sekadar yang termampu. Kita turun sujud sekali, turun rukuk, gendah sikit lagi. Jika orang yang solat menelentang tidak mampu sujud kecuali dengan bahagian depan kepalanya, tak apa, dan yang demikian lebih hampir ke bumi, maka atasnya berbuat demikian. Dia boleh turun kepala sikit, turun, jangan tak turun. Jika tidak mampu, hendaklah memberi isyarat dengan kepalanya dan sujud lebih rendah dari rukuk. Jika tidak mampu memberi isyarat, hendaklah sembahyang dengan penglihatannya.
Tanda itu. Apa dia maksud penglihatan? Semaya dengan kelopak mata dia. Mata dia yang tunduk. Mata dia celik. Dia rokok dengan sujud dengan apa? Dengan isyarat mata. Isyarat mata. Dan jika tidak mampu hendaklah melakukan perbuatan-perbuatan solat dengan sunat-sunatnya dalam hati saja. Masya Allah. Orang ni kerah kekung. Jadi macam patung dia. Robot. Nak gerak tak boleh. Maka dengan hatilah dia niat. Aku rokok. Aku sujud. Aku qiyam. Jelas? Dan tanda sini. Letak bintang besar sini. Tulis itu. Solat tak ada cuti. Tulis tajuk dia. Solat tidak ada. Tidak ada cuti. Dan tidak gugur solat daripadanya selama akalnya sabit, akalnya berfungsi kerana wujudnya kaitan taklif. Hei, saya sakit ni di hospital, tak ada cuti, tak gugur, kena solat juga walaupun dalam keadaan isyarat dengan mata, walaupun solat dengan hati. Nah, kena solat. Jika orang yang lemah semasa dalam solat lalu mampu berdiri, ah, masya Allah, waktu nak solat ada dia Allah depan ni pala mustah pala, dia solat dua rakaat sihat, dah dapat mukjizat mana tahu, boleh bangun atau duduk. Asalnya dia tidur, dia boleh duduk ila pening. Hendaklah melakukan apa yang disanggupi, apa yang dia boleh buat, dan menyempurnakan solatnya. Tak payah ulang balik solat, pakai bangunnya. Dua rakaat duduk, dua rakaat berdiri. Dan disunatkan mengulangi perbuatan-perbuatan yang terdahulu kerana kemampuannya melakukan apa yang lebih sempurna. Nah, ini dipanggil sunat. Sunat kita buat yang lebih dahulu. Tengok nota di bawah. Su'ila Syekhu Izzuddin bin Abdul Salam. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, tanda pelajar, gelaran dia Sultan Ulama. Hebat orang ni. Apa dia gelaran? Sultan Ulama, penjual raja-raja. Orang lain jual kacang putih, dia jual raja. Eh, main-main awal. Eh, jual apa dia? Jual raja. Dia kata apa? Dia ditanya mengenai laki-laki yang menjauhi syubhat dan membatasi diri pada makanan dari tumbuh-tumbuhan bumi dan seumpamanya untuk menjauhi kebinasaan. Mana orang ni nak jaga diri dia terjebak pada, kepada syubhat, dia makan sayur-sayur je. Lalu dengan sebab demikian dia tidak mampu mengerjakan solat Jumaat. Nak pergi sembahyang Jumaat tak gerak. Solat jemaah tak mampu. Dan berdiri dalam perdu-perdu pun tak mampu, lembek dah makan sayur. Apa hukum? Lalu Syekh menjawab bahawa tidak ada kebaikan pada sikap warak yang membawa kepada gugurnya fardu-fardu Allah syariatkan. Dah warak lah, kalau betul haram tak apa lah. Ni kita rasa macam haram, tak nak tinggal, tak usah makan daging, tak nak makan ayam, makanlah biar boleh solat. Kita berpindah kepada al-qiyamu fin nafli. Al-qiyamu fin nafli, berdiri pada solat sunat. Apa hukumnya berdiri pada solat sunat? Solat fardu, berdiri pada solat fardu ke atas orang yang mampu dalam sembahyang fardu, sehingga sembahyang jenazah. Kalau orang mampu berdiri, itulah yang sunatnya, yang sepatutnya. Adapun solat sunat, solat sunat maka berdiri padanya adalah mandub. Apa dia mandub? Sunat. Boleh kita duduk. Dan sah sunat-sunat rawatib dan sunat-sunat lainnya tanpa berdiri, sah salat. Boleh duduk. Sama ada dia mampu berdiri atau tidak. Akan tetapi berdiri lebih afdal. Mesti dah diri penat, kita kena bangun kan, bangun duduk. Dia lebih afdal. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Imran Ibn Al-Husain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salla qa'iman fahuwa afdal. Wa man salla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Wa man salla na'iman ay muttaji'an falahu nisfu ajril qa'idi." Tanda baik. Siapa solat berdiri maka dia lebih afdal.
Sesiapa yang solat duduk baginya separuh pahala orang yang solat berdiri. Dan siapa yang solat baring baginya separuh pahala orang yang solat duduk. Hadis ini dalam Bukhari. Pelajar-pelajar tanda situ. Ini pilihan ini khas untuk solat sunat. Nah, tapi kalau orang itu mampu apa ni uzur, dia solat duduk, pahala dia full, pahala dia penuh. Boleh mengerjakan solat sunat dengan duduk, mengiring dan berbaring kerana solat sunat banyak. Sekiranya wajib berdiri nasihat yang menyusahkan dan solat-solat sunat akan terputus. Dan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat sunat atas tunggangan, atas kenderaan dalam keadaan duduk. Nabi kita yatanaffalu 'ala ar-rahiyati wa huwa qa'id. Ah, Nabi kita solat di atas kenderaan dia. Hadis ini sabit riwayat Ibnu Umar, Jabir dan lain-lain di riwayat Bukhari. Nabi kita solat atas kenderaan. Jadi kita solat atas kereta boleh? Boleh. Atas motor? Boleh juga. Atas basikal? Ha? Atas kapal terbang lagi boleh. Kan? Atas bas. Dan solat sunat dengan duduk dan berbaring dengan kemampuan mampu berdiri. Dan yang lebih afdal mengiring atas rusuk kanan. Kalau kita nak duduk, tidur, kiring atas rusuk kanan. Dan jika berbaring atas rusuk kiri, sah. Dan wajib bangun untuk rokok dan sujud. Dan ialah tempat kekurangan pahala orang yang solat duduk dan baring ketika mampu berdiri. Dan jika tidak, nasihat tidak berkurangan pahalanya. Kalau dia mampu, dia uzur, pahala dia penuh walaupun dia solat sambil duduk. Hukum berdiri, tengok ni. Dalam solat sunat, sama seperti seluruh solat sunat, mutlak, rawatib, solat dua hari raya, serta solat gerhana, bulan dan matahari, menurut pendapat yang sahih, serupa berlaku. Boleh setengah pahala berlaku kalau duduk. Tamaklah kita bab berdiri pada solat sunat. Perbincangan terakhir dalam bab kita ini, miqdarul qiyam wa sunan. Kadar berdiri dan sunat-sunatnya. Kita nak berdiri lama mana? Ini menarik ni. Tengok kitab kita tu, kita nak berdiri selama mana? Boleh 5 minit, 10 minit ke setengah minit. Kewajipan dalam berdiri terhasil, tercapai dengan berdiri lurus sekadar bacaan Al-Fatihah. Itu paling minimal. Dan tidak wajib selebihnya. Hak lain lebih berarti sunat. Sekiranya melebihkan yang demikian, maka menurut pendapatnya lebih sahih bahawa semuanya itu annal jami' fal asah wajib. Dia wajib, tapi hak wajib betul-betulnya sana setakat tu ya. Tapi kalau kita lebih semua, dia jadi wajib belaka. Bukan mana pahala dia penuh. Sekiranya berdiri atas salah satu kakinya. Agak kaki apa? Kaki sebelah. Agak. Sah ke tak sah semaya? Tengok kita. Sah solatnya dengan makruh. Makruh. Jika dia uzur, kaki dia sebelah sakit, maka tidak makruh. Makruh merapatkan kedua-dua kaki, perapat kaki. Dan sunat memisahkan antara kedua-duanya. Macam mana ni? Kaki kita tu biar buka gini. Jangan perapat. Buka gitu. Dan makruh mendahulukan salah satu kaki ke atas yang lain. Macam orang nak menampak alik depan so gini so. Alak. Tak sama so. Dan sunat menghadapkan jari-jari kaki ke kiblat. Dan tidak mengapa merenggangkan antara dua kaki dalam berdiri. Biar ngadap kiblat, jangan duduk tewing gitu, biar sama gitu. Sesungguhnya memanjangkan berdiri, lama berdiri lebih afdal dari memanjangkan rukuk dan sujud. Kita lama berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya. Orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyus salati afdal?" Manakah solatnya afdal? Jawab Nabi, "Tulul qunuti."
yaitulah lama berdiri. Tanda itu lama berdiri, hadis ini riwayat Muslim. Dan memanjangkan sujud, memanjangkan sujud lebih afdal dari memanjangkan ruku-ruku yang lain selain berdiri. Oh, kita sujud lama. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Keadaan hamba yang paling hampir kepada Tuhannya ketika sedang sujud. Hadis riwayat Muslim, ketika sedang sujud. Dan kerana dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah kana yutawwidul qiyam. Nabi kita memanjang ke berdiri lebih banyak daripada rukuk dan sujud. Dan kerana zikir qiyam berdiri adalah bacaan Al-Quran, dan ia lebih afdal dari zikir tasbih pada rukuk dan sujud. Itu illah, dia panggil illah, sebab. Baik, tulis tepi. Tempat letak tangan ketika qiyam. Tanda tepi. Tempat kita nak letak al-yadaini fil qiyam. Nak letak mana tangan kita? Lepas kita takbir, nak letak mana? Semasa berdiri disunatkan meletakkan tangan kanan atas tangan kiri selepas takbir. Ha, kita belajar dah baru ni kan? Cara-cara akad takbir, ingat dah? Lepas macam mana? Allahu Akbar. Ha, kena buat lah. Dan sunat meletakkan tangan di bawah dada dia. Ini dada. Tak. Kemudian tapak tangan kanan menggenggam persendian antara tapak tangan dan lengan tangan kiri. Ni, sendi ni. Tak sini apa? Awak tangan lah kau. Ha, awak gini. Semua takbir. Tengok tangan duduk mana? Jangan pergi agak sekali, ada pergi sini. Ni orang sejuk gini. Tak sini. Ha? Kemudian tapak tangan kanan menggenggam persendian antara tapak tangan dan lengan tangan kiri dan sebahagian pergelangan tangan. Ah, ha, tahu situ. Dan lengan dia, pergelangan tangan ni. Seperti mana riwayatkan oleh Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, katanya, aku berkata, dia kata apa, Wa'il bin Hujur kata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibn Hujur qultu la anzuranna ila salati Rasulillah." Aku akan melihat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda salat. Lalu aku melihatnya. Dan baginda meletakkan tangan kanannya atau zahir. Mana zahir itu? Belakang. Tapak kanan tangan kiri atas atas. Bukan atau tu tulis. Atas. Wada'a yadahu al-yumna ala zahri, tulis atas, atas zahir. Zahir itu mana? Belakang. Tulis pensel itu. Atas zahir tapak tangan kiri serta pergelangan dan lengan. Tak sini tangan. Juga dari Wa'il bin Hujur bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua-dua tangannya ketika memulakan salat, angkat takbir. Kemudian melilitkan kedua-dua pakaiannya. Kemudian meletakkan tangan kanan atas tangan kirinya. Hadis ini riwayat Muslim. Dan sunat meletakkan kedua-dua tangannya atas dada dan di bawah. Ala sadrihi fauqa yadihi ala sadrihi. Tahta sadri wa fauqa surratihi. Tanda baiki ayat. Tulis semula. Semua pakai pensel. Dan sunat meletakkan kedua-dua tangannya atas dadanya. Atas dadanya. Tangannya atas dadanya. Tahta sadrihi, di bawah dadanya. Tukar ni. Di bawah dadanya dan di atas pusat. Tengok ni.
Tengok harap dia. Wal mustahabu ja'ala yadihi tahta sadri wa fawqa surratihi. Betul balik terjemahan dia ayat. Kitab kita ni berapa kali dah tengok terjemahan dia ada masalah. Pasal itulah pembaca, ustaz-ustaz tu kena tengok hak Arab juga. Tulis mula. Dan sunat meletakkan kedua-dua tangannya di bawah dada dan di atas pusat. Baru betul ayat. Betul dah? Tulis. Di atas dada, bawah dada. Ni dada kita kan? Tok sini, atas pada pusat. Jangan tok bawah pusat, atas. Seperti mana riwayat oleh Wa'il bin Hujur katanya, aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa wada'a yadayhi ala sadrihi ihdahuma ala al-ukhra. Aku melihat Rasulullah salat lalu meletakkan kedua-dua tangannya atas dadanya dengan salah satunya di atas yang lain. Mana tak gitu. Hadis ini dalam riwayat oleh Ibnu Khuzaimah. Semasa berdiri, tengok tulis tepi tajuk. Tempat tengok waktu berdiri. Kita nak tengok mana? Tengok dinding? Tengok baju orang ke tengok apa? Tengok. Semasa berdiri disunatkan memandang kepada tempat sujudnya. Tengok mana? Tempat sujud. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, fa ajma'al ulama, ulama ijma' atas mustahab, mustahab sunatnya khusyuk dan tunduk dalam sembahyang, khusyuk dan tunduk dalam sembahyang serta ghaddul basar, tidak melihat. Mana pandangan dia tu dijaga pandangan. Tulis ghaddul basar bukan mana pejam mata, maknanya mengawal pandangan. Mata dia tak tengok kursi, duduk dia situ. Dan makruh menoleh berpaling dalam salat. Makruh duduk tengok kursi-kursi. Dan membatasi mana? Mana kita jaga pandangan kita tu di hadapannya dan menjadikan pandangannya di tempat sujudnya dalam berdiri dan ketika duduk. Waktu kita berdiri, waktu kita duduk, kita tengok mana? Tengok tempat sujud. Dan yang terpilih bahawa tidak makruh memejam mata. Tulis hukum pejam mata dalam solat. Imam Nawawi kata apa? Wal mukhtar annahu la yukrah. Pendapat yang terpilih tidak makruh memejam mata jika tidak ditakutkan kemudaratan. Mana kalau kita memejam mata, orang mari kena udah kita lah. Kerana ia menghimpunkan khusyuk dan kehadiran hati serta menghalang terlepasnya pandangan duk tengok melilau kok sih, dan penceraian fikiran. Maknanya mikir, kita ni bila kita tengok benda-benda kita duk mikir ke dia kan, maka itu juga dikira berbahaya. Tamatlah perbincangan kita dalam rukun yang ketiga. Insya-Allah kita akan masuk rukun yang keempat di dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.